Okay, saya rasa statement Bro Rafiq tadi standpoint memang datang-datang tak tahu out of nowhere, ah tak kisahlah aku nak sambung belajar aje. Dah masuk dalam bidang fashion. Ya, yeah, so, betul. Sekarang ni dah apa tak tahu juga, tak pernah terfikir saya yakin yang tu tak pernah terfikir untuk buat bisnes sendiri. So saya nak tanya, yeah, Bro dengan sis, macam mana boleh tercetusnya rasa nak buka bisnes tu sendiri? Kan selalunya katalah dalam pemikiran orang nak berbisnes, satu perlukan modal yang besar. Betul? Ya, yeah, betul. Betul. So, modal itu yang penting. Betul. Yang kedua, orang takut nak ambil risiko sebab orang tahu bisnes adalah big risk dekat situ. Risiko dia memang sebab orang sekarang bila nak berniaga ataupun nak melabur, dia orang nak duit tinggi. So, macam tu je kan. So berniaga aku dia expect hari ni aku berniaga, esok aku dapat untung gila-gila punya. Betul tak? So saya nak tahu juga macam mana Bro Rafiq dengan sis ada apa nak tercetusnya nak keluar betul, daripada betul. Nak cuba berbisnes ni. Dapat tak? Suara saya lambat ke? Dapat tak Bro? Okay. Soalan saya? Kalau macam saya, kalau macam tempat saya lah, kalau pada saya, before that kita memang kerja dengan orang. Kita macam rasa why not kita buka sendiri perniagaan yang kita usahakan dengan titik perlu kita sendiri yang bermula daripada bawah lah. Biar orang kata biar lambat atas selamat. Yang penting kita mula daripada step paling bawah. Step by step. Maksudnya memang macam kami dari segi modal lah. Seserang saya cakap saya lebih kepada modal tu modal yang kita kumpul sendiri semasa kita bujang, semasa kita belum kahwin. So dekat modal yang kita kumpul tu kita rasa dah mencukupi lah untuk buka bisnes ni. Why not? Kenapa kita tak try untuk buka? Sebab bila kita tak cuba, kita tak tahu. Jadi memang sebab saya fikir pun macam peluang perniagaan sekarang pun untuk yang berkemahiran tu macam dah kurang sangat. Jadi apa salahnya kita guna kemahiran yang kita ada, yang kita belajar tu untuk kita applykan dekat company yang kita nak buka ni. Memang benda ni memang terus terang saya cakap lah memang banyak risiko, banyak pakai duit. Tapi kita sikit-sikit kita usaha. Macam saya lah. Kalau macam husband pun ada juga pandangan dia jugalah. Kalau macam saya pula, saya terfikir nak buat bisnes ni sebab dulu saya kerja dengan satu company di Melaka. Nama company tu Mawar Nusantara. Okay. Dia lebih kepada bukan Bumi Putra lah. Jadi saya terfikir untuk set up company untuk Bumi Putra punya kita naikkan nama Melayu. Itu salah satu sebab kami buka company lah untuk naikkan orang-orang Melayu lah. Sebab kalau kita tengok kebanyakan tailor-tailor uniform ni kebanyakan daripada bangsa Chinese. Jadi kami nak try terapkan orang Bumi Putra ni boleh juga bersaing dengan sama level dengan orang yang bukan Bumi Putra lah. Macam tu. Okay. Kalau tak sensitif dengan soalan ni, mungkin saya nak tanya. Okay. Berapa permulaan modal yang Bro Rafiq dengan sis guna? Berkenaan modal. Okay. Modal tu dalam anggaran 50 ke 60 something. Okay. Atas lagi pun adalah sebenarnya. Tapi kalau macam kami lah, kalau macam dia set up kedai, kita bermula dengan contoh pembelian mesin kan. Kita beli daripada kuantiti sikit. Macam tu lah. So ada kita dapat, kita boleh macam ada kewangan lebih, kita top up lagi sehingga dekat dan sekarang lah kita boleh memiliki dalam lebih kurang 8 atau 9 mesin jahit lah. Alhamdulillah lah. Maksudnya kita bermula dengan modal yang kita kumpul sikit-sikit, bila kita ada untung kita top up lagi. Macam tu lah kalau sistem kami lah. Tapi bila kita kumpulkan modal tu memang nampak jumlah yang besar lah sebenarnya actually. Oh, maknanya kalau dikira balik memang besar lah. Oh, kalau kirakan keseluruhan tu. Okay. Yes, saya.
tadi sis Noor Adila ada bagi tahu yang ada set up kedai dan sebagainya. Dapat tak soalan saya? Dapat dengar eh? Okey. Sis ada set up kedai. Kenapa untuk permulaan bisnes sis dengan bro pilih untuk terus buka kedai? Kenapa tak mula daripada rumah? Kan bahaya kan, risiko kan? Bila kalau kata sebab saya dulu sebab saya dulu di Mawar Nusantara, company lama saya. Saya seorang pegawai marketing. Jadi saya dah ada customer saya sendiri. Oh. Jadi orang customer-customer ni cakap dekat Rafi, kenapa awak tak buka sendiri? Kenapa awak tak buka sendiri? Semangat untuk kita, why not kita try buka company kita sendiri daripada kita kerja dengan orang. Sebenarnya actually kita buka company ni sebab daripada dorongan kita punya customer lah. Golongan husband punya customer masa dia kerja tempat lain. Sebab saya before that memang tak pernah langsung terlibat dengan baju-baju uniform. Zero, terus terang saya cakap. Lepas saya kahwin dengan husband, baru saya tahu bab baju uniform, corporate. Before that memang tak tahu langsung, terus terang. So sis buat apa, expert ataupun pakar dalam pembuatan baju apa? Okay. Sebelum ni? Sebelum ni saya lebih kepada baju-baju kurung modern, baju kurung, jubah, dress, baju kahwin, wedding. Saya lebih kepada macam tu lah. So bila saya kahwin dengan husband, so bila husband dah explanation lah pasal production, pasal scope-scope baju korporat, baju uniform. Itu yang kita terbuka hati. Tapi kita guna pengalaman tu, pengalaman bekerja tempat lama, itu yang kita applykan dekat yang kita punya bisnes. Sebab saya actually masa dekat tempat lama pun kita memang ada basically menjahit, mengukur. Okay. So kat situ lah saya applykan. Sistem dia sama je. Sama je Encik. Cuma dia... Cuma kita kena... Ketengahkan sikit lah. Menambah baik. Oh, okay. So, sekarang ni fokus hanya kepada uniform. Uniform, baju korporat, t-shirt dan lain-lain. Okay. So termasuk sekali lah dengan kepakaran yang mana yang ada pada sis Dila tadi. Betul. Tapi sekarang ni production tertumpu kepada hospitality. Bahagian-bahagian hospital, uniform hospital. Yelah. So, bro, sis, saya nak tanya juga, kan kita dalam tempoh dalam Malaysia, bukan kata Malaysia tapi khususnya di Malaysia lah sekarang ni sebab kita ada di Malaysia kan. So kita, saya nak tanya, keadaan MCO sekarang ni, is it terjejas ataupun macam mana keadaan bisnes bro dengan sis Dila? Okay, macam ni, terjejas, memang semua bisnes terjejas. Okay. Tapi kami ada kebenaran untuk membuka bisnes. Kena ikut patuh SOP. Sebelum ni bekerja dalam 12 orang. Sekarang ni kena masuk dalam 7 ataupun 6 orang saja setiap hari. Kita sistem bekerja pun berbeza. Kita akan cut sikit lah waktu bekerja. Maksudnya sebab kita nak jaga SOP penjarakan. So kita kena cut dari segi situlah. Dari segi penjarakan. Itulah kita boleh kasihlah. Tapi memang terus terang lah MCO ni memang ada terjejas sikit lah. Tapi kita cover dengan benda lain lah. Kita cover dengan kita jual baju online, baju sizing. Untuk uniform jururawat. Oh, untuk uniform jururawat. So apa, blazer macam saya ni ada buat ke? ada je. Ada ya? Ada juga buat tapi dia jarang lah sebab kita ada juga cuma dia jarang lah Encik, terus lah. Okay. Kot lepas pada ni, Kot dah gratis. Tahun lepas tak silap saya. Oh, buat tahun lepas. Kot gratis lepas ni ada nak sponsor ke apa ke? InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Boleh diusahakan tu. Wah, terbaik. Okey, penganjur, kita dah ada sponsor. Alhamdulillah.